Kita lihat mancing-mancing ikan dulu ya. Pertama kita turun dulu ada tangga. Ini aku lagi turun. Ini susah nih. Susah. Itu ini penjirang. Itu lagi mancing-mancing. Dah, ayunan dulu ya. Pertama kita naik ayunan dulu. Aduh, susah. Kita naik ayunan dulu nih. Oh, kita nih belum lihat kita. Oh, kita minta maaf ya. Aku membuat kita sini. Kita seneng gak? Kita loh. Tuh, seneng gak? Tuh, aku nih. Ini kucing aku, Teh. Aku kan nama itu nah. Itu kucing aku itu Teh. Itu kucing aku lagi tidur Teh. Nah, itu kan Teh kucingnya atau Teh nggak tahu ya. Itu kucing aku juga kucing orang. Jangan kucing. Jangan kucing ya. Kita ketahuin temen aku Teh. Ayo goyangin pohonnya. Teh, aku lagi goyangin ini apa? Mula. Aku udah tahu kok tuh. Aku udah kucing tuh. Bener deh. Tuh aku digigit tuh ikan. Tuh aku digigit tuh. Bener deh. Ini aja tuh. Tuh aku digigit. Ayam. 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 Abang, makanannya mana? Mana? Makanan situ. Mana? Itu dimakan, dimakan sama ayam. Enggak. Misi-misi aku mau duduk. Mana? Tete. Lagi naik ayunan nih Teh, ayunannya ini kata dendelotan yang kayu itu dapet tapi gak pernah pernah dong di rumah temen ayahku dong. Tete gak ikut sih Teh nih. Panji pertama, panji dan pertama lagi kan yang besar Teh. Apa namanya mancing Teh, bener Teh. Nih liat aja nih Teh. Tuh, bang jidannya tuh Teh. Tuh, liat tuh bang jidan tuh sama temen-temen dia tuh. Tuh, tabak lagi pernah tuh yang disana lagi nong. Kepitan, kan gede tuh, 9 meter, betul Teh. Ada ikan di situ tadi 9 meter warna apa ya krems krem iya tuh betul Teh besok kesit tuh bener kepercayaan dia Teh jadi gue takut Teh 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 yang tau gue nih Teh nih aku ceritain Teh nih emang
ini makanan ikan itu tadi ini apa namanya teh makanan ikan itu hilang tahu teh jangan-jangan hilang itu apa ya yang itu adalah itu diambil sama siapa ya itu ayam itu soalnya galak banget tahu teh ya teteh nggak pernah ya aku lagi naik kayunan nih teteh nggak bisa dibilangnya ya nih lihat tuh teteh tuh lihat kan teh iya ya Terima kasih.